sama siapa nih? Sandra. Atau sama Mbak Sandra. Mbak Sandra kalau boleh tahu, Mbak Sandra punya membership apa nih di Zep dan kenapa milih membership itu? Member 1 year underarm hair removal. Kenapa nih milih untuk ngambil bagian underarm hair removal? Kenapa milih paket itu? Karena pengen bersih katanya. Pengen bersih, lebih bersih. Terus gak repot cukur-cukur lagi kan, gitu. Gimana nih rasanya bisa ikut nobar bareng Zep? Seneng banget. Nanti next kalau ada nobar lagi pasti pengen ikut lagi. Okay. Filmnya gimana nih Mas Sandra? Seru banget. Seru banget ya. Kalau Zep ngadain nobar lagi berarti bakal mau ikutan lagi. Pastinya. Jangan lupa buat ngajakin temennya buat ngetes juga ya. Siap. Makasih. Sama-sama. Halo Mbak Gita. Halo. Kalau boleh tahu nih Mbak Gita punya membership apa di Zep dan kenapa milih membership itu? Aku punya membership hair removal ya, yang lifetime 2. Kenapa nih milih lifetime? Itu karena kan seumur hidup, jadi bayarnya cuma sekali, tapi manfaatnya bisa dipakai sampai seumur hidup. Enak banget ya kalau enak banget. Gimana rasanya kita bisa ikut nobar bareng, Zep? Seru banget, terus juga ketemu teman-teman, ketemu mbak-mbaknya langsung dalam satu studio. Iya, seru banget. Menurut Mbak Gita, film Sri Asih yang tadi tonton gimana? Seru, terus endingnya nggak terduga. Kalau Zep ngadain nobar lagi kayak gini, Mbak Gita mau ikutan lagi? Insya Allah pasti ya. Oke, jangan lupa juga buat ngajakin teman-temannya buat nge-Zep juga Mbak Gita ya. Oke, siap. Sama-sama. Aku namanya Shelin. Mbak Shelin, kalau boleh tahu, punya membership apa nih di Zep dan kenapa milih membership itu? Membership di Zep itu aku ambil yang hair removal lifetime. Terus beberapa kali juga pernah foto facial. Kenapa aku pilih Zep? Soalnya Zep itu pelayanannya enak banget, nyaman. Terus yang paling penting itu praktis banget. Jadi buat aku yang super sibuk, treatment di Zep tuh menarik banget dan nyaman serta praktis gitu. Jadi treatment lo aja sama badan bisa kan? Betul. Gimana nih rasanya Mbak Selin bisa ikut nobar bareng Zep? Seru banget sih, ini kayak pengalaman pertama kali ya ketemu sama teman-teman Zep lainnya. Terus ini seru banget sih filmnya, jadi aku bener-bener senang banget hari ini. Jadi film Sri Asih yang dari Mbak Selin tonton, ya, seru banget ya? Seru banget. Kalau Zep ngadain buat ngajak nobar lagi nih kira-kira? Mau lagi dong, mau lagi. Oke, kalau gitu ajakin juga teman-temannya buat ngajak. Oke, siap pasti. Makasih juga. Makasih juga.